Rabu pagi, tanggal 13 September tahun 2023, ratusan warga Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ikuti mandi bersih dalam rangka acara tolak bala di akhir bulan Safar. Dalam tradisi yang dilakukan warga Muslim ini dan non-Muslim, di sini warga mulai anak-anak hingga orang tua wajib mandi yang disiramkan oleh para tokoh adat atau sesepuh. Dari air bercampur bunga dalam tong yang sudah diberi doa, satu persatu warga dimandikan dengan harapan sebagai tolak bala, terhindar dari mara bahaya dan bencana untuk Kabupaten Malinau. Dilaksanakan di Tanah Lapang Siring SELUWING Desa Malinau Kota, sebelum memulai acara mandi bersih bersama. Warga bersama tokoh masyarakat dan tamu undangan menggelar doa dan makan ketupat bersama. Bil khusus kepada para ulama, tokoh agama, tokoh jajaran, para kepala desa dan jajaran, lembaga desa. Allah berkatuh, saya Muhammad Yusuf, Camat Malinau Kota. Hari ini kita menyelenggarakan pembacaan doa selamat dan tolak bala bulan Safar di hari Rabu terakhir yang diikuti oleh hampir seluruh elemen masyarakat. Mulai dari anak sekolah, warga masyarakat umum, para sesepuh dan para ulama kita. Ya, kita berharap dengan acara ini Kabupaten Malinau khususnya itu dapat dijauhkan dari mara bahaya dan bencana yang ada. Selain sebagai tolak bala, masyarakat Malinau berharap mendapatkan keberkahan, sehat dan dimudahkan rezeki dalam menjalani aktivitas di tahun mendatang.